Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusannya ya teman-teman. Oh iya, rasanya kangen banget merantau di Taiwan. Udah 5 tahun dan udah lama banget nggak ngerasain masakan emak ya teman-teman. Dan vlog hari ini ikutin terus keseruan keluarga saya di kampung, masak-masak gitu. Jadi pengen nge-save dan ngikutin keseruannya di kampung ya teman-teman. Dan terus tonton video ini sampai selesai, terus support video ini ya teman-teman. Terima kasih guys. Ini waktu merestonya ya teman-teman. Ini aku merestonya 25 menit itu pas itunya, apa, lunaknya gitu, empuknya gitu. Nah kalau, tapi sesuai selera kalian teman-teman, merestonya berapa menit, tapi jangan sampai kelamaan, nanti itu jadi bubur lembek. Ini waktu meresto ya teman-teman. Ini restonya aku butuh 25 menit biar apa pas minyaknya itu ikannya. Ini masih beberapa menit, masih lama guys. Tapi setelah teman-teman, kalau teman-teman menurut itu keinginan kalian mau berapa menit, tapi jangan sampai kelamaan ya, nanti itu jadi bubur. Ini lomboknya udah dikupasin. Ini lomboknya aku butuh segini. Ini bawang merah dan bawang putihnya aku butuh segini. Udah dikupasin semua ya. Dan pakai jahe, lengkuas, sama kunir ya. Kunyit ya. Ini rempah-rempahnya atau bumbu-bumbunya jangan lupa dicuci biar bersih. Ini waktu pembukaannya, ini butuh diganjel ya biar asapnya habis. Ditunggu biar asapnya habis ya. Jangan sampai ini kan langsung dibuka nanti bledok. Ini butuh lama ya guys biar sampai asapnya keluar semua, biar tidak ada sisa-sisanya. Dan ini apa bagaimana? Tumbar. Ini tumbar, bumbu-bumbunya tumbar. Ketumbar. Ini apa, Mak? Merica. Tumbar, merica. Aduh, Pak. Dihalusin. Kita pilihin sampai selesai. Iki mak kendi. Ini. Balong. Gila nih. Balong ya, Ki. Balong dah.
lalu sito tak kenyang. Ya ususnya tak kenyang. Gila, ini lorong mateng kok. Goblok kali. Dan sudah habis. Nih hasilnya. Ini ayam merah 2. Ini waktu makannya ya. Kasih minyak lah. Ini kasih minyak untuk menggoreng bumbunya dulu biar agak biar matang. Biar mateng, biar mateng. Hasilnya bumbun ya. Tangan kelorong ada. Udah setengah, kandeng ngomarat. Ini waktu gorengnya ya. Digoreng sampai mateng. Sampai bau wangi-wangi. Kita masak ya ya. Di orang-orang. Sampai ada harum wangi-wangi dan agak alum-alum gimana. Terus kita tambahin micin. Alum-alum tadi sudah perasa. Ini kayak jendela perasa, Mel. Micin tadi. Secukupnya saja. Udah matang belum? Oh, sepertinya ada yang kurang, kita tambahin kecap. Kita panggil sesuai selera kalian. Kita aduk-aduk. Meresap banget bu. Udah matang belum? Oh, sepertinya ada yang kurang, kita tambahin kecap. Kita panggil sesuai selera kalian. Kita aduk-aduk. Terima kasih.